Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sekali lagi bertemu dan berhimpun pada tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 22 Dosa Hati Manusia. Tersambung bacaan kita pada tengah hari ini muka surat yang ke-16. Muka surat yang ke-16 pada dosa yang ketiga, iaitu bakhil. Kita dah baca ke belum tajuk bakhil ni? Ke baru nak baca hari ni? Perenggan bawah sekali ya. Baik, muka surat 16, tajuk yang ketiga iaitu bakhil. Dan kita sambung pada perenggan yang di bawah sekali. Orang yang berjiwa bakhil biasanya terdiri daripada golongan yang kaya, yang sanggup menyisihkan sebahagian hartanya dari dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, secara kelazimannya bila kata bakhil ni adalah dari sudut harta benda lah, dari sudut wang ringgit. Biasanya kita sebut bakhil, kita akan bayang benda tu, duit, harta benda dan seumpama dengannya. Dan biasanya dia kata bakhil ni kebiasaannya melibatkan orang-orang kaya, dan ada logiknya juga. Sebab kalau orang tu miskin, apa yang dia nak bakhilkan? Kalau dah miskin pun bakhil, kita rukna lah. Kan biasanya orang kaya yang akan bermasalah dengan penyakit atau watak bakhil ini, dan mereka sanggup menyisihkan hartanya daripada dikongsi oleh masyarakat yang lain. Timbul perasaan bakhil, atau boleh kita kata tamak, atau boleh kita kata mementingkan diri sendiri, mementingkan kekayaannya sendiri dengan cara melonggokkan harta benda dan tidak dibelanjakan ke arah jalan-jalan yang diarahkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga enggan membayar zakat dan tidak menunaikan haji. Na'udzubillah min zalik. Kalau sampai tahap ini, memang kita kata sifat yang agak berat dan kritikal yang berlaku pada seseorang manusia sampai ke tahap tak nak bayar zakat. Arahan zakat ini adalah fardu bagi yang layak untuk melunaskan zakat dia masing-masing. Tak kiralah zakat jenis apa sekalipun yang diletakkan aturannya oleh syarak, terutamanya zakat harta benda, wang dan sebagainya. Maka benda-benda ini orang yang bakhil dia tak ambil peduli. Dia rasa sayang dengan harta benda dia. Dia sayang nak bayar zakat tu. Sebab dia rasa selama ni duit tu datang usahanya sendiri,
dia rasa titik peluh dia sendiri, dia rasa duit tu memang daripada dia, bukan daripada duit orang lain, yang akhirnya menyebabkan timbul penyakit tamak dan enggan membayar zakat. Dan sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya melihat juga penyakit bakhil ini boleh timbul, boleh wujud antara sebabnya kurang mengaji, kurang datang kuliah, kurang nak mencari, menggali ilmu-ilmu agama. Sebab orang-orang yang bakhil ni, kalau dia datang dengar kuliah, saya rasa lama-lama lembut hati dia. Dah hari-hari ustaz minta derma, lepas kuliah minta derma, lepas kuliah minta derma, minta sumbangan macam yang nak dibuat oleh seorang ustaz pada hari ini. Ustaz mana saya tak tahulah, tapi nak minta lah kan. Jadi kalau dah hari-hari minta derma, orang lain bagi, dia hari-hari tak bagi, lama-lama malu juga, ulu juga seringgit dua, lama-lama. Tapi dengan syarat dia mesti ada kesungguhan nak ubah diri. Tapi kalau dah penyakit bakhil ni bersarang tuan-tuan, memang susah. Saya pernah sebut dah banyak kali, ustaz-ustaz lain pun dah beritahu, lama dah penyakit bakhil ni. Kalau kita tengok zaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun, dia buat filem Labu-Labi dengan watak aja bakhil tu, mana zaman itu dah ada orang yang mewakili watak kedekut bakhil yang begitu ketara sekali. Terlalu, yalah, terlalu sayang pada harta benda, terlalu berkira sangat. Ini bukan konsep akhlak yang terbaik dalam Islam. Dan saya paling bimbang dalam hidup bila dapat kawan yang bakhil. Sebab saya takut penyakit bakhilnya tu menjala ke kita, tempias. Saya takut lah. Kita dapat kawan yang pemurah ni, kita rasa lega jugalah. Tiap kali makan dia belanja, tiap kali makan dia belanja, lega juga rasanya. Tapi lah masa yang sama, kadang-kadang malu juga, asyik dia je belanja kan. Tapi kalau dapat jenis bakhil ni, kedekut, orang Melayu kata tak hidung masin, dia pernah rasa ke apa, wallahualam. Tapi kalau dapat hak jenis bakhil berkira, kita jadi penat. Lama-lama tempias tu kena dekat kita. Saya pernah cerita dulu pengalaman mengaji Mesir, duduk rumah sewa dalam ramai-ramai kawan 5-6 orang satu rumah, ada seorang yang agak berkira sikit. Jadi kita kadang-kadang keluarlah juga duit, sebab kita ni jenis terkedarah kuat ya. Keluarlah duit musim musim panas, keluar buah anggur, buah limau, strawberry kan, kita beli lah pakai duit kita. Duit rumah ada, kita longgok sebulan seorang 300 tu ada, tu untuk duit masak, duit api air semualah. Tapi hak ekstra ni kita inisiatif sendirilah, rasa teringin nak makan buah apa, kita beli. Jadi kadang saya belilah, balik kuliah beli anggur ke strawberry, sebab sana murah kan. Sekilo baru RM1. Bukan anggur masam pahit tu, ni anggur tak ada biji tu, dia panggil banati, warna purple tu, sekali telan 7 biji. Nampak sangat bakhilnya tu kan, sekali telan bukan sebiji, tak rasa sebab dia halus, besar jari kelingking ni tu, satu ruas kan, dia tak ada biji, tapi memang manis gila. Jadi saya kadang beli 3-4 kilo, dia murah kan? Sekilo RM1, RM2 macam tu. Beli, basuh, letak peti ais, malam-malam free, lepas isyak rehat tengok bola ke apa, open table makan. Yang bakhil tu faham dulu. Beli tak benar, geram aku kan? Jadi lama-lama penyakit dia tu merebak ke kita, tu yang saya takut tu. Dan kita asyik beli, dia faham. Dia tak pernah beli, kita tak dapat faham kan? Dia tak pernah beli, kita nak faham macam mana? Nak rasa duit dia tu tak payah benar nak rasa.
Sindir banyak kali baru dapat. Tu pun tak tentu juga. Lah kali geram kita beli 2 kilo makan seorang bilik. Tu menyudah dia. Kan puas hati. Padan ke korang tak dapat aku makan seorang. Lah kali sakit perut. Sebab makan seorang tak berkat. Sebab saya geram tau. Geram punya pasal dengan perangai sahabat ni. Lama-lama kita pula jadi bakhil, menyudah dia. Jadi ini yang kita tak nak. Dan Allah memang tak suka sebenarnya orang-orang yang berperangai macam tu. Jadi kerana itu tuan-tuan, jangan kita bakhil sampai pada tahap dia kata tadi, enggan bayar zakat, pergi haji pun tak nak. Orang kata duit bertimbun, duit berkerak, duit berjuta, duit. Orang Melayu kita ni tuan-tuan, duit banyak sebenarnya, tapi dia tidak menonjolkan banyaknya duit dia. Sahabat saya seorang, dia sebaya dengan saya lah, dia kerja bahagian penasihat syariah untuk takaful, untuk wasiat, untuk hebah pemberian faraid pusaka. Dia jadi penasihat pada satu syarikat. Saya sembang dengan dia, dia kata kat saya, dia kata, "Syekh, orang Melayu kita ni duit banyak," dia kata. "Nampak je muka macam tak ada duit, tapi dalam akaun bertimbun." Ada satu kes, dia kata, kawan ni mati, lepas tu nak diaturkan urusan harta dia tu kan, untuk wasiat lah itulah ini. Jadi dokumen tu dia pegang, dia yang handle. Jadi dia tengok dalam akaun tabung haji saja deposit simpanan ada 2 juta dia. Tabung haji. Tapi kawan tu pergi haji lah. Bukan saya nak cerita dia tu kedekut, tapi nak cerita harta banyak. Duit kita orang Melayu ni kadang-kadang ada yang jenis tu duit dia banyak. Tapi jangan sampai bakhil, pergi haji pun tak mau. Sedangkan benda itu adalah satu bentuk kewajipan. Perbuatan ini termasuk dalam dosa besar dalam Islam, dan perbuatan bakhil ini tidak memberi untung, bahkan tidak memperoleh keberkatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, kita ni jangan, yalah, kalau boleh dalam kamus hidup kita jangan ada sifat bakhil, tamak, haloba, berkira sangat. Kan? Dengan kawan pun kadang berkira setakat 5, 10 sen, 20 sen, 30 sen, tak salah kira. Lainlah kalau 300-400 ringgit, tu cerita lain. Setakat sikit-sikit pejam mata, bismillah, niat halal sedekah sudah. Sebab kita buat macam tu, dia tidak merugikan. Yakinlah dengan janji Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berulang-ulang mengingatkan kita fadilat kesan besar bila kita rajin dan banyak memberi sedekah. Kadangkala Allah ganti masih itu juga. Kadangkala Allah ganti ke depan seminggu, besok, lusa. Banyak Allah akan ganti. Kadang kita labur sikit, dapat dia banyak. Saya kuliah minggu lepas dekat KBSP, satu pejabat di Kuala Lumpur lah. Jadi sembang dengan, lepas habis kuliah pagi duha pukul 9 tu, dia ajak minum kat kedai, minum sekejap. Sembang dengan pegawai nombor 2 ni dan nombor 3, kami bertiga lah. Saya pegawai nombor 1, diorang nombor 2, nombor 3. Sebab aku start kan, tu kira pegawai nombor 1 lah. Jadi sembang pegawai nombor 2, nombor 3 ni, bos nombor 2, nombor 3. Sebab tajuk yang dia suruh saya sampaikan dalam kuliah pagi tu bab sedekah, kelebihan-kelebihan. Jadi bila saya sebut sebahagian tu, dia cerita balik dalam kedai masa minum. Dia kata, "Ustaz, yang ustaz cakap tu betul." Saya kata, "Bukan saya yang cakap betul, Nabi yang cakap betul. Saya menyampaikan aja." Saya kata, "Apa yang betul?" Dia kata, "Ustaz, ni ha, saksi pegawai saya nombor 3. Semalam kami minum 2-3 orang. Saya hanya minum air je ustaz. Kawan ni adalah dia faham makan apa sebesikit, saya bayar.
Nak apa nak keluar tu saya bayar. Adalah dalam RM20 lebih saya niat alah sedekah lah kawan-kawan minum belanja eh. Pagi, petang ustaz dapat call. Mula-mula dapat SMS. Ada kawan hantar, dia kata minta nombor akaun, nak bank in duit sikit. Lepas tu saya call kawan tu. Saya kata, duit apa kau nak bank in? Dia kata, dulu kau tolong jual rumah dulu. Tolong dealkan jual rumah. Adalah habuan sikit. Berapa? RM3,300. Saya pun goyang kaki lah ustaz, syukur lah. Pagi RM20 keluar, petang masuk RM3,300. Saya pun dah lupa, setahun dua tahun dah benda tu dah tak ingat. Tapi keberkatan tu ada. Kan? Sebab kita rajin sedekah belanja kawan. Ada juga yang rajin belanja kawan dia, tak dapat pun RM3,300. Tunggu-tunggu tak ada orang call pun. Minta nombor akaun ke nak masuk kan? Dia benda tu bukan semua berlaku macam tu. Dia ada bentuk yang lain. Sebab the power of sedekah ni kita tak boleh baca. Banyak ruang dia luas. Mungkin berkat kita sedekah tuan-tuan, Allah bagi hujan turun 2 hari lepas. Ya, Allah bagi hujan turun mencurah-curah. Kita jangan rasa hebat benar. Kan? Tulis dalam Facebook, hujan turun di Gombak berkat doa aku seorang, kata dia. Ingat hebat sangat ke kita? Tak ada tuan. Memanglah kita berdoa, kita semayang istisqa minta hujan yang jarang kita buat. Lepas tu kita merayu pada Allah berintih, kita berdoa, alhamdulillah hujan turun, betul. Tapi jangan kita rasa turun tu sebab doa kita, belum tahu. Sebab dosa kita banyak. Dosa kita banyak, tuan tak? Saya kuliah banyak belah Gombak, Ulu Kelang pun ada saya kuliah. Masjid Ridwan Ulu Kelang. Saya kuliah, tengah kuliah malam tu hujan turun. Kami malam Jumaat minggu lepas. Tengah kuliah tu saya kata, alhamdulillah hujan turun. Tapi jangan rasa ini doa kita sangat. Ini sebenarnya doa haiwan dalam zoo negara belakang. Doa rimau, doa buaya kat dalam tu. Belum tentu doa kita sebab dosa banyak. Tuan-tuan buat dosa agak-agak sejak bila tu? Sejak sekolah rendah. Daripada kita mula darjah satu tu dah pandai buat dosa. Melawan cikgu buat dosa. Kan? Naiklah sekolah menengah buat dosa lagi. Couple. Ngorak anak orang kat bus stop. Dosa tu. Lepas tu calar kereta cikgu. Tengok subjek yang menyampah sikit, cikgu masuk kita keluar. Duduk kat tandas. Satu jam period kelas tu, satu jam duduk dan jamban tu. Macam biasa buat je. Zaman sekolah dulu kan. Tapi saya tak pernah buat tu. Kawan-kawan saya pernah buat. Saya pelajar yang baik sebenarnya. Kan, saya tak pernah. Saya tak minat pun subjek tu, aku duduk je lah dalam kelas. Dah lah duduk depan buat tu. Duduk je lah dalam kelas tu. Pengetahuan am, pening mengajar, belajar bab subjek pengetahuan am tingkatan 6 atas. Kan, cikgu pula garang muka main perempuan, tak kahwin pula tu. Habis semua dia nak belasah nak murid kan. Tahan je. Kawan saya cabut lah 2-3 orang keluar. Cikgu masuk dia keluar, kan? Tapi itu gak dosa kita lah tu. Lepas tu naik universiti berdosa lagi. Melawan pensyarah lah apa. Lepas tu dah kahwin berdosa lagi dengan anak bini suami kita. Sampailah tengah hari ni dosa tak habis. Dosa dengan bos, dosa dengan kawan, dosa dengan ustaz, ustaz dosa dengan anak murid, sama je. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat berkat mana tahu, berkat kita rajin sedekah, Allah waktu turun hujan. Kan dalam konsep sembahyang istisqa, kan Nabi ajar pakai pakaian yang lusuh-lusuh sikit. Kalau boleh bawa haiwan ternakan sekali di padang tempat kita nak solat. Lepas tu banyakkan sedekah. Kan Nabi cakap. Sebab sedekah ni satu amalan yang cukup hebat. Besar fadilah. Mungkin berkat sedekah Allah turun hujan. Berkat kita sedekah semalam Allah hilangkan jerebu sikit. Berkat kita sedekah hari ni Allah tenangkan jiwa kita. Tenang jiwa ni tak tahu, kadang-kadang berkat sedekah. Kadang-kadang kita senyum ke orang, Allah tenangkan jiwa kita.
Kadang-kadang kita baca Quran sikit 2-3 ayat pagi tadi, berkat tu Allah tenangkan jiwa, tak tahu. Sebab benda ni dia tak boleh nak baca, dia tak ada spesifik. Mungkin berkat kita sedekah RM10 tengah hari ni, Allah lancarkan anak kita yang sedang bersekolah ni menghafaz elok, berkat mak ayah dia sedekah. Tak ada masalah, benda tu Allah ni buat. Jadi kerana itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, buangkan penyakit bakhil yang ada dalam diri kita, sebab dia tidak memberi impak yang baik, malahan menghilangkan keberkatan hidup dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, saya sambung dengan firman Allah Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan barang-barang yang dikurniakan Allah kepadanya mengira bahawa bakhil itu baik bagi mereka, bahkan itu adalah kejahatan bagi mereka. Kadang-kadang orang bakhil ni dia rasa dengan tindakan dia bakhil tu dia rasa elok benar. Dia rasa betul dah tindakan aku ni. Orang tak derma nak bina masjid, aku bagi RM1 ni betul dah ni. Dia kata, mujur bagi RM1 Ustaz kalau saya tak bagi. Sedangkan duit berkerak tak padan dengan RM1 nilai itu. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya dia berpunca daripada sikap, daripada watak. Sebab itu saya pesan pada diri saya, pertama, jadilah orang yang pemurah. Kadar mana yang kita ada kemampuan nak jadi manusia yang pemurah, dipersilakan. Doa bagi Allah Ta'ala memudahkan. Ya Allah, mudahkan aku nak jadi orang pemurah dalam pejabat ni, dalam kilang yang aku bekerja, dalam rumah aku, dalam taman aku. Jadikan aku manusia pemurah, ya Allah. Sebab tuan-tuan, keberkatan tu banyak. Kan Nabi pun dah sebut, sedekah tu menjadi pendinding daripada api neraka. Mana lagi banyak sedekah, lagi jauh kita daripada bakaran api neraka. Lagi banyak sedekah, lagi renggang kita dengan neraka Allah. Semakin jauh, semakin jauh. Jadi tuan-tuan, pertama saya sebut tadi, jadikan diri kita orang yang pemurah. Dan yang kedua, saya pesan saya juga dan kita semua, buangkan penyakit bakhil dalam diri. Dan cara nak buang bakhil dalam diri, dia kena rajin sedekah. Itu saja. Dia tak ada cara lain, dia tak ada kaedah teori lain. Nak buang penyakit bakhil, kena rajin sedekah. Sebab saya dah kata di awal tadi, penyakit bakhil terlalu berbahaya untuk kita. Nanti dia menyekat amalan kita daripada bergerak dengan lebih lancar. Dek kerana kebakhilan yang wujud dalam diri kita. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak nafikan, kita nak buat benda-benda kebaikan ini memanglah bukan mudah. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan, antaranya dia ada menyebut dan membahaskan, bila kita nak buat satu benda baik, dia kata, kamu kena ingat, sesungguhnya setiap kebaikan yang kamu nak buat tadi, di sana Allah dah letak namanya kepayahan, kesulitan, rintangan, halangan ada pada kebaikan itu. Kita nak buat, terpaksa tempuh yang tu dulu. Tidak semudah kita nak buat benda baik, petik jari, bismillah, terus jadi. Tak jadi. Bukan mudah macam tu. Tuan-tuan nak mari kuliah Zuhur tengah hari ni, bukan mudah. Cabaran dia banyak.
paksa lintah peti aiskrim dulu, gula-gula, asam, tak ada satu pun atas meja saya. Terlepas cakap pula. Baik, jadi tuan-tuan, sebab tak sampai atas meja tu, cabaran lah tu. Kan, bukan senang nak buat baik ni. Ha, mungkin keluar kan banyak lah offer dapat tu. Penuh poket nanti. Jadi tuan-tuan, kita nak mari kuliah, cabaran besar. Kami ustaz-ustaz nak menyampai kuliah, halangan banyak. Yang terbaru, pihak JAIS keluar surat dekat semua pengerusi surau masjid, eh, minta senarai nama penceramah, nama penuh, tarikh lahir, tinggal di mana, mengajar kita apa, ada tauliah ke tak ada tauliah. Okey lah, nak kemas kini kan, macam saya semua lengkap dah. Ada tauliah, jawapan dia ada, tapi dah mati. Diam-diam lah. Kan, saya pun tak sedar, cek-cek tengok dah mati lama, 2-3 tahun dah mati tu. Tuan tauliah hidup lagi. Tauliah mati lah. Tak dan nak pergi buat renew balik kan. Ada anak murid kerja JAIS, dia kata, tak datang lah isi borang. Itu aku tahulah, ingatkan nak tolong buat terus. Cakap-cakap macam tu aku pun tahu kan, kena isi borang balik. Jadi maknanya tuan-tuan, itu cabaran. Kita nak susun atau program, susah. Nak cari ustaz penceramah, susah. Kadang dah susun elok, last minute ustaz tak datang, berpeluh Abang Razak. Kan, kan, nak mencari ustaz ganti. Kadang ustaz datang, kita pula tak datang. Tu satu cabaran lagi. Nak susun atur program besar-besar, nak buat model Rasul Isra', bukan mudah. Ni nak atur jadual Ramadan, bukan mudah. Pening kepala tuan. Kita nak buat kebaikan tu, tapi macam ni lah, saya selalu sebut, dalam bab kebaikan ni, macam kami ustaz-ustaz merayau banyak tempat kan, kita kuliah ceramah seluruh Malaysia ni. Jadi saya suka tengok mana-mana tempat yang saya pergi, terutama tempat-tempat baru tu, saya suka tengok apa benda-benda elok, yang cantik, yang sesuai, yang menarik, yang bermanfaat, yang kita boleh bawa balik dan kongsi dengan tempat ceramah yang lain. Saya suka macam tu. Contoh, ada satu surau di satu tempat. Saya pergi kuliah maghrib baru ni, dia memang surau kecil, kuliah maghrib. Luar tu adalah dataran nak parking kereta tu ada sikit, lepas tu ada kemah-kemah. Surau tu lepas kuliah semain syak, biasanya memang ada jamuan makan untuk semua jamaah. Okey lah. Bila saya sampai maghrib, saya tengok ada bawah kemah tu orang tengah menggoreng. Dengan api dapur semua ada siap tengah goreng. Saya pun terfikir ni, siapa pula goreng bawah kemah ni? Ada kenduri tahlil ke apa benda kan? Tak apalah, kita kuliah selesai, habis tu rupanya yang dia goreng tadi tu untuk kita makan lepas kuliah tu. Apa benda? Cucuk udang. Sedap gila tuan-tuan. Sebab dia goreng live, panas-panas. Saya sampai 4 kali anak murid tolong tambah, bukan saya minta. Betul, bukan saya minta. Dia tengok nak habis, ustaz tambah. Saya diam aja. Sebab diam tanda setuju, eh. Aku nak cakap ya tak sampai hati. Dia mengulang pergi ambil aja. Saya diam je lah. Dia tengok diam, dia tuang. Aku pun tuang, aku makan. 4 kali tuan. Rangup dengan garing, udang merah menyala, kuah pun sedap. Meleleh dah elu tuan-tuan. Jangan main-main. Tu baru dengar, belum tengok dalam pinggan lagi. Saya kata, ni pembaharuan ke? Ni kita buat pembaharuan ustaz. Ada dah orang sponsor, tukang-tukang masak semua tu, bayar siap dah. Ustaz faham je, dia kata. Kalau weekend, kuliah subuh. Ustaz bagi kuliah subuh, kat bawah kemah yang sama, tengah tebal roti canai ustaz. Live masak kat situ. Tu yang boleh menarik dua kali ganda kehadiran kuliah subuh. Roti canai panas punya pasal. Tak kisahlah. Tapi itu kelainan yang kita boleh buat. Kalau ada ruang, ada dana sikit, ada tenaga yang boleh gerakkan kerja tu, dia boleh jadi. Bismillah tawakal, kita buat.
Mula-mula mungkin orang rasa pelik, apa masak-masak memegak kat luar tu kan, tonteng-tonteng bunyi. Tapi kesan dia tu, dia akan menarik ramai orang datang. Sebab kita ni kena memikir mekanisme macam mana nak tarik audience, jamaah lebih ramai datang ke surau masjid. Kalau macam surau tuan-tuan ni, tak boleh nak kata apalah, sebab pekerja dia memang banyak tu kan. Yang datang sini pun sejak saya ceramah daripada dulu 10 tahun lepas pun inilah muka dia. Dia ada penambahan, adalah seorang dua yang baru kan. Yang lain banyak dah VSS, yang jadi saudagar perabot pun ada. Jadi tuan-tuan, tak apalah, sebab dia terhad, orang luar tak boleh masuk surau ni. Saya cerita yang surau luar, yang awam, yang umum. Surau di taman kita, masjid di taman kita. Kena fikir macam mana nak tarik audiens. Kena buat kelainan. Satu tempat, yang tu satu. Satu lagi saya nak kongsi, Masjid Ridwan Ulu Kelang kan. Yang tuan-tuan tengok Halakoh TV 9 yang Dr. Daniel cerita pasal Dajjal apa baru ni, buat kat masjid. Saya masjid tu kuliah bulanan tak ada. Tapi baru ni AJK memikirkan satu lagi bentuk pengajian. Di belakang masjid tu ada satu dewan yang baru buat. Jadi bermula Februari bulan lepas, kita buat kuliah pengajian secara berkitab. Siapa yang berminat boleh daftar, datang kelas pukul 9.30 malam lepas isyak, habisnya 10.30. Syarat dia wajib berkitab. Apa kitab yang ustaz tu ajar, wajib dia beli. Tak ada kitab, tak boleh masuk. Macam kita tengah hari ni, ustaz dia yang berkitab. Sebab tuan-tuan memang mengikut sunnah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji tak bawa kitab, sebab dia dah hafal. Jadi saya sangka baik macam itulah. Jangan terasa tuan. Kalau terasa, alhamdulillah, tu je. Terlepas aiskrim aku tengah hari ni kan. Dia dah belasah pula, tak bagi terus. Jadi tuan-tuan, kita buat berkitab. Boleh tahan tuan-tuan 30, 40 ke 50 orang sekali kelas. Ada setengah-setengah ustaz sampai tak muat kursi meja dan dewan tu. Besar. Jadi tarikan. Ada orang mungkin tak sempat kuliah maghrib, dia free lepas isyak, dia boleh masuk kelas. Berkitab, berjadual. Sebulan jadual ustaznya seorang dua kali, dua kali sebulan-sebulan. Tarikan. Ada fasiliti, kita boleh buat. Jadi saya kongsikan benda-benda ni supaya kita nampak kebaikan hidup kita hari ni mestilah disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada setiap arahan yang Allah keluar. Jangan jadikan diri kita umat Islam yang tak mahu mengikut Sunnah, tak mahu mengikut Al-Quran. Golongan ini dia panggil golongan anti Al-Quran dan anti hadis dia panggil. Tokoh familiar dia nama Kasim bin Ahmad, atau orang panggil Pak Kasim lah. Jadi tuan-tuan, puak-puak ni dia guna kepala otak dia yang tak berapa waras. Tu mula nak masuk. Itulah anti hadis tu. Sebab lama dah pendam ni, musim-musim panas ni. Menggelegak je jantung ni kan. Jadi tuan-tuan, saya sebut mudah begini. Islam ni dia kena timbang dengan wahyu. Dia tak boleh duduk tak duduk fikir, termenung. Dan contoh dia kata apa? Dia kata, kalaulah tidak kerana Nabi Adam buat dosa, lama dah kita goyang kaki duduk dalam syurga, dia kata. Kasih Ahmad kata. Dan dek kerana dosa Nabi Adam lah kita menanggung dosa di dunia ni. Sedap mulut cakap. Nombor dua, dia kata ulama pertama yang buat dosa di dunia ni ialah Imam Syafi'i. Dia tak sedar dia buat dosa tu kan. Dia kata Imam Syafi'i ulama pertama yang buat dosa sebab mengajak, menghasut pengikut dia rajin berselawat. Sebab sedangkan selawat ke Nabi ni satu bentuk pentaksuban yang terlalu tinggi. Dia kata selawat ni image
kita terlalu taksub pada Nabi tak patut boleh berlaku. Jangan cakap guna otak. Selawat ni Allah yang arah, bukan Nabi suruh. Allah yang arah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hari Jumaat orang lelaki dengar khutbah tu, tiap-tiap minggu khatib melaung atas mimbar. Sampai pentingnya selawat menjadi rukun khutbah yang lima tu. Kalau khatib tak selawat hari tu, bungkus Jumaat. Sebab arahan tu keluar daripada Allah. Ini bukan masalah ta'asub ke tak ta'asub. Ini arahan Allah. Bila arahan Allah keluar, kena ikut. Jadi tuan-tuan, kita siapa nak condemn Allah? Kita siapa nak petikai Nabi, nak condemn sahabat Nabi? Kita siapa? Dia kata tak layak kita ambil hadis-hadis Nabi daripada periwayatan sahabat, kerana sahabat ni banyak dosa macam kita juga. Tengkorak dia. Banyak dosa macam kita. Kita memang banyak dosa. Sahabat, saya bukan kata maksum, sahabat pun ada dosa. Tapi tengok taraf, darjat, level sahabat macam mana berbanding dengan kita. Soalan ni senang je tuan-tuan. Kalau dia kata kita tak boleh ambil hadis daripada sahabat, kita nak ambil daripada siapa? Tuan-tuan nak ambil daripada siapa hadis tu? Sedangkan yang hidup zaman Nabi masa tu dipanggil sahabat. Sahabat tu saja yang ada masa Nabi bercakap, yang merekodkan ucapan Nabi, sahabat lah. Jadi kalau tak ambil hadis daripada sahabat, kita nak ambil daripada siapa? Dan tengok level kita dengan sahabat. Saya ambil satu je hadis Nabi tu. Daripada banyak hadis Nabi warning dekat kita, antaranya Nabi kata la tasubbu ashabi. Nabi kata jangan kamu menghina para sahabat aku. Nabi dah warning 1400 tahun yang lalu. Jangan maki hamun sahabat aku, jangan tempelak, jangan cerca, jangan hina sahabat aku. Wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah. Lau anfaqtum misla Uhudin zahaban. Nabi kata kalaulah kamu, yakni kita semua, memberikan infak, sedekah jariah, sumbangan, apa yang kita beri sedekah, Nabi kata zahaban, emas, benda yang paling mahal, paling bernilai dalam dunia hari ini, emas, gold, emas. Nabi kata kalau kamu sedekahkan emas, besar mana? Nabi kata sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud juga. Bukit Uhud terletak di Madinah, panjangnya 7 kilometer. Ada ke orang yang ada ketulan emas besar Bukit Uhud? Tak ada. Kalau tuan-tuan ada emas besar meja ni, ya, besar meja jongkong emas 100 kilo padat, orang panggil kita toke emas, kaya gila babi. Kalau besar meja ni, kita muslimat pakai gelang besar ini pun 15,000 tu, jangan main-main. Aku tahu. Ha, kan tebal ni menggeletar suami nak bayar. Pensan 3 kali baru boleh bayar benda tu. Tebal. Satu urat baru. Bayang kalau besar meja ni, berapa ratus juta ke? Itu besar Bukit Uhud. Tapi Nabi nak bagi tahu, kalau kamu sedekah emas sekalipun, banyaknya sebesar Bukit Uhud, kamu tak boleh sama pahalanya. Jangan kata potong, challenge, sama pun tak dapat dengan sahabat aku yang hanya memberi sedekah secupak atau setengah cupak. Boleh imagine kita duduk di mana dengan sahabat yang kita belagak pergi nak condemn hidup-hidup tu pasal apa? Kita sedekah emas, sahabat secupak, katalah secupak gandum dia sedekah, pahala secupak tu kita tak boleh potong dengan emas tadi.
Dalam riwayat lain Nabi kata, walaupun sahabat aku hanya bersedekah sebiji kurma atau sebelah buah kurma. Kita nak cakap apa tuan-tuan? Kita bagi emas, sahabat bagi kurma sebiji. Tak boleh potong pahala kurma tu. Itu kalau sahabat bagi kurma. Kalau dia bagi emas, emas 2 biji je. Dan kata besar Uhud, emas 1 urat, sahabat sedekah. Kita nak potong apa? Yang emas dengan kurma tak lepas. Kita bagi emas, sahabat bagi kurma. Tak boleh potong pahala. Itu kita bagi emas. Kalau kita pula bagi kurma, lagi tak ada benda dah. Habuk pun tak nak. Sembang lebih puak-puak mangkuk ni kan. Jadi tuan-tuan, bukan saya nak marah, melepas geram, tak tentu pasal. Tapi saya rasa terkilan sebab bila ada orang hina Nabi dengan sahabat Nabi, orang buat tak kisah. Tu yang aku angkat hati tu. Orang buat donor. Habis-habis keluar fatwa. Okeylah fatwa, tindakan. Nampak senario berbeza eh? Di Malaysia ni tuan, dia berbeza. Dia nampak macam ni. Kalau orang tu orang politik, laju tindakan tu. Tu je. Kalau orang tu bukan politik, bab akidah ke, bab murtad, ni slow sikit. Kalau bab politik lah, orang politik yang buat, kenyataan ke apa benda, tindakan, laju je. Puak-puak tu sembelih ayam. Nak ambil darah, nak simbah ke muka kawan tu. Ha, ni tak sembelih pun. Dia ambil sembelih, lempar darah kat muka kasih amat tu. Gerah betul aku kan. Tak ambil tindakan sampai tengah hari ni. At least kau panggil lah kasih amat tu. Dia dah buat naya sejak tahun 1986. Dia keluar buku tu kan. 1986, saya darjah 6, umur saya 12 tahun. Masa tu, hari ni umur saya 25 tahun. Tak percaya sudah. Nampak pakai muda hari ni. Kan? Ustaz mana pernah menipu. Sekali-sekala je. Jadi tuan-tuan, ini benda yang kita kena tengok. At least panggil lah kasih amat tu. Panggil dia, minta kenyataan betul ke kau cakap begini, kau tulis buku begini, seminar begini ke apa benda. At least tindakan awal. Kan? Sebab saya dalam kuliah saya, khutbah saya, tazkirah saya, saya memang jarang sekali sebut nama orang. Saya tak minat mention nama A, si B, si Polan. Saya tak suka kan. Saya suka sebut nama Nabi je. Tapi bila macam ni saya tak boleh. Saya dalam mimbar pun saya sebut, atau khutbah saya sebut nama Kasim bin Ahmad. Saya peduli apa kan? Yang penting Tuan Sultan jangan tinggal tu je. Tu rukun khutbah yang ke-6 tu. Mendoakan Sultan Selangor tu. Jadi maknanya tuan-tuan, benda ni tak boleh ambil ringan. Jangan kita sukat Islam dengan akal. Akal kita hebat sangat tu. Akal kita ni terbatas. Akal kita ni ada sempadan pemikiran. Dia tak boleh keluar daripada kotak. Dia keluar daripada kotak, keluar daripada sempadan, habis jam. Macam yang berlaku 2 hari lepas, yang kes buang lempar Quran dekat Masjid Besut kan. Tuan-tuan tengok video dia kan, CCTV tu. Ada pula orang hantar CCTV tu, lepas tu ada pula orang komen bawah tu, kenapa masa tengah rakamkan tu tak ada orang ambil tindakan. Kau tak tahu ke yang rakam tu CCTV? Bukannya video orang pegang. Cerdik sungguhlah kan. Orang dah tulis dah rakaman CCTV. Dia argue pula kat bawah, kenapa tak ada orang tangkap masa tangkap gambar tu, kata dia. Bengong tak bengong lah manusia kan. Kau dah tahu CCTV tu letak je kamera dia, tak ada orang. Siapa lah nak pergi menangkap dia? Biar cerdik sikit kan. Kau tak tahu jangan komen, nanti orang tahu kita bodoh. Itu yang Datuk Ismail Kamu sebut kan, dalam syarat diam. Tak tahu diam, orang tak tahu kita bodoh ke pandai. Ini bila orang tanya, keluar cek tengok, bodoh rupanya. Kan masalah tu, terserlah kebodohan tu. Jadi tuan-tuan, kan ada CCTV tu 11:29 minit malam. Masuk mamat tu pakai helmet kan, dia ambil Quran, burung baling, sukati masuk rumah jamban apa semua.
Pada saya macam inilah, yang buat tu sah dia tak normal, tu saja. Kalau dia Muslim, sah, otak dia dah tak boleh pakai. Mudah aja tuan, sebab manusia normal macam kita berani ke buat kerja tu. Ni Quran ni, saya pegang Quran ni kan. Kita tengah baca Quran ni. Ha, pegang sini, duduk sila kat rumah. Tiba-tiba baca-baca Yasin tu terlelap tuan. Terpejam mata, terlepas Quran ke bawah. Kan, tergelongsor kat betis peha kita, kena hujung jari kaki, apa kita buat? Kelang kabut ambil cium sampai basah. Risau masuk neraka kan, Quran terlepas ke kaki ya. Ha, punya hormat siap junjung. Ha. Lepas tu ada yang cerdik sikit pergi ambil semayang balik. Tak apa yang batal tak tahulah. Punya takut batal apa benda, Quran terlepas, bukan kau buang air ke apa benda kan. Tak, oh ni kena ambil bau, saya macam berdosa pula pegang Quran tadi, terlepas kita. Ha, kita sanggup cium balik Quran, pegang ampu elok-elok, terlepas. Ini dia ambil broom baling itu normal ke? Dia ambil lempar kat lubang tandas. Tak tahulah, dalam media sosial tu heboh kata gila isim pun benda kan. Boleh jadilah. Sebab saya pengalaman mengajar-ngajar kuliah pun biasa jumpa. Saya kuliah, dia kuliah. Ada. Bukan maksud saya kuliah dia bercakap. Itu cakap biasa, borak-borak kawan, tak apalah. Ini dia ceramah juga. Pelik lah. Pada saya pelik. Kan? Saya jadi imam isyak malam tu, lepas kuliah maghrib, saya baca doa, dia berdoa lagi kuat daripada saya. Kan? Lepas tu dia doa, saya dengar dia kata, aku adalah Imam Mahdi, katanya. Saya tengah berdoa dan geletak, nak kiamat ke ni Imam Mahdi nak turun? Sebab dah ada kat belakang dah Imam Mahdi tu. Dia kata, aku adalah Imam Mahdi yang dihantar oleh Allah ke atas muka bumi. Saya dah menggeletor nak doa tuan. Pendek terus, Rabbana atina fid dunya hasanah. Imam Mahdi dah sampai kan? Jadi bila selesai kuliah, tanya kawan-kawan, dia kata dia dulu okey ustaz, tapi dah dia mengaji seorang-seorang, baca kitab tebal-tebal tauhid tasawuf ni, akhirnya macam tu. Eh, dia bercakap benda pelik, tapi alhamdulillah syukur hari ni orang yang saya sebut tu dah okey. Tapi yang senap salangan ni pun saya risau jugaklah. Takut dia kata, ustaz, I'm Imam Mahdi, kata dia. Ha, sudah kan. Jadi tuan-tuan, maknanya tak mustahil. Sebab itu kita nak mengaji kena ada gurulah. Kena belajar elok-elok, kena mengaji elok-elok. Kalau boleh berkitab. Saya ulang balik, kalau boleh berkitab. Kalau faham tu saya berhenti teruslah. RM9 je kitab ni. Saya tunjuk harga lagi kan. RM9 sahaja. Baik, jadi tuan-tuan, akhir sekali saya nak buat kesimpulan. Kita berhenti setakat ayat tu tadi. Ayat yang kedua tu kita sambung bulan depan. Bulan depan April kan. Jadi saya tengok jadual tuan-tuan. Bulan depan Rabu, okey, 2 April okey lah. Sebab saya 7 April saya tak ada, saya pergi umrah. Siapa nak ikut jom. 7 April. Baik, jadi tuan-tuan, akhir sekali saya buat satu je kesimpulan, iaitu kita buang penyakit bakhil dalam diri, jadikan diri kita manusia yang pemurah, dan kita azam, kita yakin apa yang kita sumbang Allah akan gandakan lebih baik. Allah akan ganti yang lebih baik. Allah pasti menggandakan dari pelbagai sudut. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sedikit pada tengah hari ini dapat kita ambil iktibar dan pengajaran bersama-sama. Dan saya mengucapkan terima kasih pada muslimin-muslimat yang sudi hadir pada tengah hari ini. Dan sebagaimana yang saya wawarkan di awal tadi, saya nak mohon sikit sumbangan daripada tuan-tuan tentang wakaf. Mungkin sebelum ni memanglah banyak dah saya kutip-kutip daripada tuan-tuan pun, tapi masih ada lagi kekurangan yang mesti kita nak bantulah. Saya sebenarnya banyak benda nak kutip ni, tapi saya holdkan dulu sebab saya pun baru beberapa hari lepas saya masuk dalam Facebook saya. Ada beberapa orang kawan-kawan saya mengaji Mesir, junior-junior saya umur 4-5 tahun bawah saya, yang sekarang ni sedang bertaruh nyawa sakit. Ada yang hampir buta mata, ada yang buah pinggang dah terlampau rosak teruk sampai kulit pun dah jadi hitam.
Ada seorang lagi junior saya yang matanya hampir buta. Dia kerja JAIS, tak silap ke MAIS, tapi dah diberhenti kerana orang kata hilang upaya kekal ke apa benda istilah tu kan, dia tak boleh kerja dah. Jadi saya ingat nak kutip juga untuk diorang, tapi yang tu kemudian. Sebab sambil-sambil tu duit yang tu juga ada tempat lain yang saya kutip untuk mereka. Jadi di sini saya nak fokus untuk wakaf dulu lah. Baik, wakaf ni saya nak ambil untuk sahabat saya Ustaz Farhan. Ustaz Farhan ni ramai ustaz nama Ustaz Farhan kan. Tapi yang ni Ustaz Farhan ni nama dia Kamalul Hisham bin Suhud. Tapi orang biasa panggil dia Ustaz Farhan lah. Dia duduk dengan saya di Gombak, tapi madrasah tahfiz dia dekat Parit Jawa, Muar, Johor. Baik. Jadi tuan-tuan, saya ada bawa sijil dia tadi, tapi atas sijil tu dia tulis RM50. Dia kata pandai pula ustaz bawa sijil yang besar-besar je. Memang sijil yang itu je. Bukan bermakna tuan-tuan wajib bagi RM50. Tak kisahlah tuan-tuan bagi RM1, RM2, RM10, ikut tuan-tuan. Dan kalau bagi RM2 nak ambil sijil RM50 pun tak apa, ambil lah. Ni bukan cerita muka tak malu ke apa, nak ambil-ambil lah. Tak bagi duit pun nak sijil je, boleh juga. Tak, saya bukan melawak ni, saya sungguh ni. Kan, dia duit tak bawa tapi dia nak sijil. Ambil lah sijil tu, tak ada. Sijil tak kena bayar pun. Jadi yang penting saya nak duit tuan-tuan je. Jangan ambil je sijil tu. Kau faham, tak faham juga tak tahulah kan. Jadi maknanya tuan-tuan, duit yang tuan-tuan bagi, kita akan wakafkan untuk bangunan. Bangunan madrasah dia blok C yang masih terbengkalai lagi, memerlukan juta jugalah, saya faham kan. Dan mungkin juga sebahagian duit tu kita akan salur juga untuk binaan wakaf bangunan yang lain yang berkonsepkan sama untuk Islam juga, insyaAllah. Jadi terpulanglah tuan-tuan nak bagi berapa, bagi tak bagi saya tak kisah, berapa dapat saya bawa balik insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan berikan tadi dapat memberikan kebaikan pada kita. Dan insyaAllah selalu kita sebut wakaf bangunan ni pahala tu dia lama sikit kan? Selama mana bangunan tu tegak tak runtuh-runtuh, insyaAllah selama itulah pahala kita ada di situ, mudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada muslim-muslimat. Aku lu qawli haza wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.